Wah, tampilannya keren. Keren, tampilannya keren. Oke, Sobat JPK. Di sini gue mempunyai STB bekas IndiHome. Tapi di rumah saya nggak ada IndiHome ya. Aksesnya nggak ada. Dan ini kemarin saya hard reset. Hard reset ya. Ketika saya memasukkan, menyambungkan ke TV ya, ke monitor, itu harus menyambungkan kabelan, kabelan ini ke IndiHome. Dan juga di port 4 ya. Error, artinya harus tersambung ke IndiHome. Terus gimana solusinya? Sedangkan di rumah saya nggak ada IndiHome, ya solusinya di unlock di software ya. Oke, ini IndiHome versi B860H ya, versi 2.1. Oke, Sobat CPK. Untuk kalian yang mempunyai STB bekas IndiHome, kemudian ingin dipakai di rumah ya, maksudnya di rumah yang gak ada IndiHome-nya, itu ya bisa aja. Tapi kalau kalian melakukan reset ya, melakukan reset STB-nya, maka dia harus tersambung kembali dengan IndiHome-nya ya, yang di LAN ini ya, dan juga di port 4, di LAN port 4 itu baru beres. Kalau nggak menggunakan LAN dari IndiHome dan di port 4, maka keterangannya seperti saya kemarin, error ya, pada saat loading error. Nah, solusinya kalau mengalami hal seperti itu, ya harus di flash dulu, harus di flash, di unlock langsung ya. Kalau di root doang tapi nggak di unlock ya sama aja. Oke, yang dipersiapkan yang pertama ini ya, kabel mail to mail. Ini saya bikin sendiri karena saya nyari di toko online sih ada, tapi kan males, cuman beli kabel doang harus nunggu berapa hari. Ini saya bikin sendiri dari kabel nggak terpakai ya. Tinggal disesuaikan aja kabel, warna kabel disesuaikan. Oke. Terus ininya apa, chargernya. Chargernya ini. Kemudian filenya saya sertakan di sini ya, ada dua file. Di sini untuk pruning toolnya ini kalian install aja. Terus firmware-nya. Firmware-nya ini bisa untuk versi 1 dan versi 2 ya. Kalau ini kan versi berapa nih? Versi 2. Nah, ini versi 2.1 ya. Nih, STB B860H versi 2. Ini saya belum, ini masih error ya. Gimana hasilnya kita lihat bareng-bareng ya. Oke, kita buka dulu ya aplikasi pruning toolnya. Ini dia. Untuk firmware-nya jangan lupa kalian ekstrak dulu. Selanjutnya kita ambil STB-nya. Terus posisi charger atau desktop kita masukkan ke listrik dulu. Dan kabel mail to mail kita sambung ke laptop ya. Kita pencet tombol power nih pada STB, tahan, terus sambung ke laptop di port kedua ya, di port kedua. Terus susul sama chargernya. Nah, oke, di laptop sudah keterangan connect sukses ya. Kita lanjut ke firmware-nya. Ini dia. Kita perhatikan yang flash 1x bat. Ini dia. Kita tap 2 kali. Maka dia akan langsung flashing. Kita tunggu saja. Akan berapa lama? Mungkin akan saya skip ya. Sepertinya ini lama. Oh ya, file ini saya dapatkan dari salah satu channel juga. Nanti saya sertakan link channelnya sebagai atribusi ya, sebagai penghargaan. Silahkan kunjungi channel beliau. Oke, ini akan saya skip dulu karena kelamaan ya kalau nungguin proses flashing. Oke, saya skip dari sekarang. Oke, 98%, 99%,
ada lanjutan ya. Oke, kita tungguin lagi ya videonya. Ini saya percepat. Perhatikan jam di komputer ya, ini 1.05. Ini jamnya nggak benar guys, nggak apa-apa, buat patokan aja. Tadi saya start jam 1.01 ya. Tadi start ini kita flashing 1.01. Kita patokan di sini aja ini. Oke, ini sudah selesai ya. Kita cabut-cabutin semua. Kita tes langsung ke TV. Oke, kita tes ya. Ini sorry agak berantakan rumahnya. Kita sambungkan ke HDMI dulu. Oh iya, karena di sini saya nggak punya remote, jadi saya pakai. Wah, tampilannya beda ya. Kemarin full stone. Kita lihat ini. Kemarin firmware-nya, kemarin software-nya full stone ya. Sekarang Google. Kita tunggu ini. Dia lagi proses build up. Wah, tampilannya keren. Keren, tampilannya keren. Smart TV. Wih, pegangin put. Kita akan lihat fitur-fiturnya ya. Nah, kita karena nggak punya remote, kita pakainya mouse. Coba lihatin mouse-nya, lihat. Wes, setting network wifi connected. Passwordnya berapa? Fiturnya banyak, YouTube-nya mana YouTube-nya belum ada, Chrome browser, Dolby audio, Smartbook next. Oh ya, ini apa tentang ini itu. B86 0K versi Android Marshmallow. Oh ya, ini untuk spesifikasi device-nya ada di sini ya. Di preference. Nah, ini kita lihat, oh sudah ada micro G-nya nih. Kita lihat nih tentang perangkat. Model B860H versi 2 Android Marshmallow Security 2017. Nah, ini apa ini di Indonesia? Sudah ada fitur ya. Indonesia sudah komplit nih. Net TV, Elsinta nih. Oke, bisa nggak? Kalau Yus TV bisa, berarti dua terus. Oh, ada Yus TV, ada. Keren nih. Tuh Fashion TV, Fox Crime, VPN, Warner, coba Warner. Komplit, tapi buffering. Foxpot, biasanya Foxpot. Oke, Yus TV jarang banget yang bisa kebuka ya.
Wisya, dilanjut ngesuk mani, borika pada bosen nontone.